cinta kan? Boleh, boleh. Selamat pagi. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Hari ini kita bisa hadir di satu acara yang agak berbeda dari perguruan tinggi yang lain. Sesuatu yang sangat buat saya baru. Baru kedua kali. Luar biasa. Dan satu juga yang membahagiakan bahwa masuk dalam satu ranking unggul, jadi satu-satunya perguruan tinggi swasta di Jawa Timur ya, unggul adalah Universitas Ciputra. Luar biasa, kita kasih aplaus buat kita. Hari ini kita ada acara EDP, Entrepreneur Development Program, dengan topik tadi kembali ke spesifik lagi, Growing for Success. Jadi, itu kesukaan saya kata sukses gitu. Jadi, mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam. 12. Mereka tahan sampai jam 12 malam. Dan akan dibantu oleh Bapak Fabio dan tim. Sendiri apa dengan tim? Dengan Bulilis. Dengan Bulilis. Oke, terima kasih. Dosen dari FDB yang khususnya setiap tahun membuat acara ini di ruangan yang cukup di lantai 17-33. Entrepreneur Development Program adalah program non-profit, non-SKS, jadi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi KSA, Knowledge, Skill, and Attitude, dan mahasiswa dalam kasus khusus interpersonal skill. Sekarang agak ramai, ada knowledge skill, ada communication skill, dan salah satu adalah interpersonal skill. Cara khusus mahasiswa diajak mengetahui, syukur-syukur mendemonstrasikan, ini juga Pak Fabio yang mendemonstrasikan, juga kalau bisa juga mengaplikasikan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dan secara bersamaan hari ini kita juga ada acara Coffee Time, Anda sudah ikut kan? Coffee Time? Belum. Nanti? Enggak. Syukurlah. Semester depan. Semester depan, oke, bagus, oke. Yang kedua, ada yang ketiga adalah Golf for Fun. Sudah ikut kan cuma kemarin? Belum. Oke, syukurlah. Kita ada topik juga yang menarik. Ya. Peserta, jangan lupa daftar hari. Validasi dan akreditasi. Nanti ada juga dapat jumlah yang salat atau salat. Jadi ada salat yang disiapkan sama minuman sehat, jus sehat. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Fabio dan tim Bu Iwis dan juga para peserta program EDPD. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Sukses selalu. Saya Bambang Subiono Agus Purwono. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang atas sambutannya. Jangan bosan-bosan ya Pak. Terima kasih Bu Rosa juga atas bantuannya selalu setiap saat. Oke, hari ini teman-teman kita akan mempunyai agenda Grooming for Success. Jadi bagaimana kebahagiaan itu akan berlaku di dalam masyarakat, apakah itu penting atau tidak. Nanti akan kita bahas hari ini ya teman-teman. Hari ini biasanya saya ditemani Bu Marini, tapi Bu Marini lagi ke Korea, jadi saya akan ditemani oleh Bu Lilis. Oke, yes. Nah, berikutnya Bu, mungkin. Nah, ini berikutnya ini Bu Marini.
Sorry. Berikutnya Bu. Nah ini saya ngajar di FPD, terus saya juga sering mengikuti lomba. Specialty saya khusus untuk menswear dan womenswear. Jadi saya bisa dua-dua kecuali children. Saya kurang begitu suka children. Untuk children's wear yang bukan anaknya ya, kalau anaknya saya suka, cuma nggak bisa melihatnya mungkin ya. Masih belum pengalaman. Maksudnya anaknya mertua gitu, anaknya mertua maksudnya. Oh anaknya mertua. Ya. Ya, selain itu saya juga sering berkecimpung di dunia garment. Jadi saya dulu sempat di S. Oliver. Saya sering juga dengan PT Asmara juga untuk brand-brand seperti Michael Kors, dia buat untuk Michael Kors, terus Calvin Klein dan lain sebagainya. Oke, berikutnya Bu. Nah, ini ada sedikit cuplikan mungkin. Kita lewati aja nggak apa-apa sih Bu ya. Jadi kita lewati, kalian Bapak Ibu pasti sudah mengetahui mengenai fashion industry. Nah, yang pertama ini adalah kenapa kita sangat penting ya untuk School of Business Management memperhatikan fashion itu penampilan kita akan berpengaruh di dunia industri kita sendiri. Jadi mungkin tidak semuanya di dunia industri fashion, mungkin di pekerjaan yang lain, apakah itu sangat penting atau tidak. Dilaksanakan pada hari Minggu, pada tanggal. Di dalam video ini ada seorang desainer yang akan mengomentari mengenai seseorang dengan pekerjaan seorang accounting. Jam 8, mungkin jam 12. Bapak Supiono Smarono. That's one of the things I'll focus on.
Tadi sempat mendengarin ya pembicaranya ya. Jadi sebenarnya Lee itu adalah seorang accountant dan sebenarnya cukup handal, tapi sayangnya dia berpakaian itu lumayan terlalu muda untuk umurnya, untuk pekerjaannya. Jadi tadi desainernya sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, adalah Tom Ford. Jadi Tom Ford itu desainer internasional yang cukup ternama, dan dia langsung mengatakan ya bahwa kalau misalnya orang datang dengan penampilan seperti itu, tentu saja saya tidak akan menyerahkan uang saya. Jadi dia tidak akan mempercayakan uang ke orang yang penampilannya sangat kurang profesional ya. Jadi terlihat seperti student bahkan ya. Nah, jadi setelah dia lomba, akhirnya ternyata penampilannya bisa langsung terlihat wibawanya, bisa langsung terlihat bahwa dia adalah seorang profesional, terutama yang bisa memanage uang, begitu ya. Kalau yang tadi sebelumnya kan penampilannya dia pakai baju kotak-kotak dan lain sebagainya, terlihat seperti kurang pengalaman, begitu ya. Jadi penampilan itu cukup berpengaruh, terutama untuk di dunia industri, baik itu industri manapun, karena itu akan memberikan wibawa ke kita bahwa kita cukup mempunyai potensi, ya, supaya terlihat dan dapat dipercaya, supaya kita dapat mempunyai memenangkan percaya orang, gitu. Ya, berikutnya mungkin Bu. Nah, hari ini kita akan mengenal sedikit. Saya tidak akan terlalu lama, sebenarnya slide-nya ada banyak sekali. Cuma ini harus di-pack ya, harus di-pack jadi satu. Jadi kita akan mengenal bagaimana badan, terus bagaimana wajah kita, bagaimana style yang cocok ya. Dan yang terakhir nanti kita akan ada paper workshop. Jadi paper workshop ini nanti kita akan bermain dengan paper dolls, dimana nanti Bapak Ibu mendandani paper dolls-nya sesuai dengan badan dari Bapak Ibu boleh atau teman Bapak Ibu boleh. Jadi ya, nanti bisa kerja kelompok mungkin berdua-duaan, nanti yang satu mendandani yang satunya, gitu ya. Jadi nanti tolong diperhatikan, nanti mungkin saya akan lebih mengutamakan supaya lebih cepat waktunya, karena kalau menggunakan warna biasanya itu lebih lama, jadi nanti akan lebih condong ke motif ya Bapak Ibu. Nanti, jadi tolong perhatikan kira-kira nanti motif-motif yang cocok. Nah, untuk workshop kali ini sebenarnya itu kita tuh bisa berdandan atau mengenakan busana, aksesoris yang sesuai dengan badan kita. Jadi yang paling penting utama itu badan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai badan kurus, jangan sampai nanti pakai motif garis-garis vertikal yang kurus juga, apa yang dari atas ke bawah gitu ya, nanti itu tambah kelihatan jauh lebih kurus gitu. Ini akan ada beberapa yang kita bahas berikutnya. Nah, body types itu ada 5, baik itu cewek maupun cowok ya. Jadi kita itu ada pier itu yang pertama ya, yang di bagian pinggang ke bawah itu membesar, jadi dia seperti segitiga. Ada inverted triangle, jadi kebalikannya, atasnya besar, bawahnya kecil ya. Terus ada apple itu O ya, jadi hampir seluruhnya besar. Terus ada rectangle, di mana badannya kumopat. Dan ada yang paling terakhir adalah hourglass. Jadi setiap body type ini pasti ada permasalahannya tersendiri, dan bagaimana cara mengatasinya kita akan lihat hari ini. Oke, berikutnya Bu. Nah, sebelum kita mulai, ini saya ada sedikit video, nanti mungkin bisa diminta di Bu Rosa materi saya. Video ini nanti mengenai mengenai bagaimana cara mengukur, atau kalau misalnya dicari di Google biasanya langsung bisa, untuk bagaimana supaya kita tuh mengukur badan kita supaya kita nggak salah. Nanti kadang ada yang mikir, oh saya ini body type-nya O, padahal enggak, padahal dia mungkin triangle atau pier tadi ya. Jadi jangan sampai kita salah
menganggap bahwa diri kita ini tipenya yang mana. Jadi kita bisa mengukur. Mari kita tonton sejenak mungkin video ini ya. On the parts that you like in your body when you saw yourself and hide the parts that you like less. But your body type depends on correct measurements. So today I will show you how to measure correctly your body and then you will find out which body type you have. Let's start with your measurements. You should be in your underwear or comfortable adjusted clothes like vertical leggings and top knot and work. No bra, take off your bra before you start. I don't want to get naked on camera, so I know everyone, but you should. In this case, what I say, what do I do? Start with the bust. Measure at the widest point and make sure to stay horizontal all around the body. Then comes the waist. The narrowest point is not where the belly button is, it is actually higher. If you feel with your hands, it's just below your ribcage. Then measure the hips. The widest point isn't where you can feel your bones on the sides, it is lower. For most women, it's at about the level of the crotch, more or less. You have your three measurements? Perfect. Keep them for the next time that you order clothes online and can't decide which size to choose. Instead of fighting for understanding if US size 6 is a European size, whatever, inches, centimeters, and so on, you just go to the measurement table. I have one on my website as well, it looks like that. And with your precise measurements, you exactly know which size you need. But now, what's your body type? If your hips are the widest part of your body, then you have a so-called triangle shape or pear shape. That's a really way to say it. It's the most common body shape. It's my type as well. I'd rather call it a Beyoncé or a Marilyn Monroe shape. Typically, if you have this body shape, you would want to accentuate the thinness of your waist and play on showing your legs like Marilyn and Beyoncé do. If the widest part in your body is your breast and you have quite large shoulders, then you have a so-called inverted triangle body shape. It's the type that women usually rather reach by training than by nature. It's a very sporty type with a narrow hip line and wide shoulders. Renzi Alvegar, Bridget Jones, as well as Naomi Campbell have this body type. They're both well-trained ladies. Watch how Renzi Alvegar typically stands not in front of the camera so that her shoulder line is going to have to be narrower and her silhouette overall more feminine. Our third body type is typical of the supermodels from the 90s. Straight, boyish silhouette without too many curves. This was typically the shape of Kate Moss, and that's why she got so famous after the supermodel of the 80s were so hourglass-like. We'll get to hourglass later. The fourth body type is the so-called apple type, another mean way of putting it. So I call it the Catherine Zeta-Jones type, and she's sexy, isn't she? So typically, her waistline is not that thin, and she looks more like a diva or a band from the 40s and 50s. She's incredibly sexy as well. Watch how she's wearing the perfect outfit for her body shape. She's wearing drapey fabrics, asymmetric, so you can't really say where the waist is, and not tight at the waist. It's perfect for body type. The fifth body type is men's fantasy, and the most famous body type it is. It's the hourglass shape. And here, when you think of hourglass, you have to think of Sofia Vergara. If you're from North or South America, you know her. She plays in The Modern Family, which is a TV series. She has a typical dream mermaid body. And she knows it. So she's wearing here the perfect outfit for body type, and that's a mermaid dress, which accentuates the hourglass shape even more. In case they have noticed that she looks perfect, I'm considering making a video about how to dress and style those different body types. If you are interested, let me know by liking this video or leaving a comment down below in the description box. I have also made a video. Okay, tadi kita udah lihat ya bagaimana cara mengukurnya ya. Jadi ada tiga ukuran utama yang paling penting, yaitu adalah di bagian dada, pinggang, serta pinggul. Nah, cara mengukurnya tadi ya, ada cara mengukurnya melalui dari pusar naik ke atas berapa senti, itu diukur, itu adalah pinggang, terus kemudian dada dan pinggulnya. Nanti mungkin
ngukurnya nanti bisa di rumah. Untuk yang sekarang mungkin nanti bisa minta bantuan teman-temannya untuk melihat mungkin kira-kira saya ini termasuk ukuran tipe yang mana, ya. Nah, kita bahas satu persatu ya, baik ini cewek dan cowok akan kita bahas. Yang pertama adalah peer. Nah, peer ini sebenarnya itu sangat seksi ya. Jadi contohnya adalah J-Lo, Beyonce, itu badannya adalah tipe-tipe peer, ya. Nah, peer ini di atasnya kecil, tapi di bagian pinggang masih kecil, cuma di bagian pinggul dia sudah mulai lebih lebar, gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak pede, tapi kalau misalnya kita lihat pada artis-artis seperti J-Lo, kan harusnya kita pede-pede aja ya, karena yang paling penting itu sebenarnya percaya diri ya, harus percaya diri untuk menggunakan busana. Oke, kita akan membahas kira-kira apa yang cocok untuk dia berikutnya, Bu. Nah, untuk sebenarnya untuk menyeimbangkan karena di bagian bawahnya besar, paling gampang itu adalah untuk mengalihkan perhatian ke bagian atas. Jadi supaya untuk menyeimbangkan, contohnya di top yang bagian atas kanan itu bawah menggunakan tangan kelelawar sehingga siluetnya itu terlihat besar juga di bagian atas, jadi itu terlihat seimbang. Jadi nggak hanya besar di bawah, tetapi lebih seimbang. Ya. Menggunakan baik silakan masuk. Menggunakan motif-motif atau aksesoris di bagian atas itu sangat bagus karena akan mengalihkan perhatian ke bagian atas sehingga orang tidak terlalu notice di bagian bawah. Jadi ya. Terus menggunakan potongan T, potongan bold neckline, bold neckline itu seperti yang di samping sini ya, itu juga sangat bagus untuk terutama untuk orang atau wanita dengan tipe body peel. Untuk fitnya itu lebih loose di bagian atas dan di bawah mungkin tidak terlalu ketat, jangan terlalu ketat karena kalau ketat nanti justru malah orang melihat di bagian bawah. Jadi tipenya lebih ke arah loose busananya. Untuk sleeve atau lengan usahakan yang lebar ya supaya menambah volume bagian atas. Neckline yang cocok itu adalah neckline sweetheart. Jadi neckline sweetheart ini karena neckline sweetheart itu memang sengaja diciptakan untuk agar orang melihat bagian atas dibanding bagian lainnya karena lebih menarik untuk melihat bagian atas. Gunakan busana-busana yang berwarna-warni di atas agar terlihat lebih berisi di bagian atas dibanding kalau kita menggunakan warna gelap, gitu ya. Oke, berikutnya Bu. Untuk bawahan, kita juga bisa menggunakan bawahan rok tulip ya. Jadi rok tulip itu seperti yang samping ini. Untuk dress, mermaid dress itu sangat bagus karena itu meng-enhance atau meng-highlight ya, meng-highlight badan kita. Ini untuk yang pede, kalau nggak pede jangan ya. Jadi kalau kita pede lebih di-highlight lebih oke. Contohnya J-Lo kan sangat pede ya dengan pinggang apa pinggulnya, jadi dia malah di-highlight biasanya. Oke, untuk celana straight leg, jadi celana tipe-tipe celana seperti ini pipa dan wide leg itu sangat-sangat bagus. Terus jangan sampai ada detail pada bagian pinggang karena kalau ada detail pada bagian pinggang tentu saja orang akan melihat detail tersebut ya. Itu gunakan V-line dress atau dress dengan tulip skirt ya. Oke, dan untuk bawahan usahakan warna gelap agar untuk melangsingkan. Berikutnya Bu. Untuk aksesoris tentu saja kita perlu pengalihan ke bagian atas. Jadi gunakan bold necklace itu seperti ini ya. Beberapa tahun lalu sempat booming, jadi sangat besar sehingga orang lebih memperhatikan pada bagian wajah dibanding bagian bawah, gitu ya. Gunakan anting-anting
yang tipe-tipe kayak chandelier, jadi artinya chandelier style itu seperti ini ya, jadi ada kayak kayak chandeliernya gitu. Nah, tipe yang seperti ini karena akan mengalihkan perhatian, jadi orang akan melihat hatinya dan hatinya melihat wajah dibanding ke bagian bawah, gitu ya. Atau kalau kita mau mungkin menggunakan scarf itu juga boleh. Atau sekalian kita mengalihkan ke bagian bawah sekali, jadi sepatu. Gunakan sepatu-sepatu dengan warna-warni, sepatu-sepatu dengan yang pointed ya, sepatu-sepatu lancip. Karena itu akan membuat orang untuk melihat ke area bawah sekali. Jadi yang penting jangan sampai di bagian tengahnya yang dilihat, karena pel itu biasanya bagian pinggulnya. Oke, berikutnya Bu. Nah, untuk cowok demikian ya, gunakan outer. Outer itu bagus karena, tapi jangan ditutup. Kalau misalnya cowok mempunyai badan pear, jangan ditutup, karena kalau ditutup dia akan malah memperjelas pinggulnya. Jadi kalau menggunakan outer harus dibuka sehingga ada potongan, sehingga potongannya itu melangsingkan. Jadi itu ada efeknya untuk melangsingkan supaya orang tidak melihat pinggulnya yang besar, gitu ya. Gunakan dasi, karena dasi akan mengalihkan perhatian ke atas. Gunakan potongan-potongan yang rame di atas ya, jadi kayak kemeja batik, itu sangat bagus untuk pria dengan badan pear, karena orang langsung melihat bagian atasnya. Untuk celana juga gunakan celana-celana yang meskipun apa namanya tidak sempit, jangan menggunakan skinny jeans, terutama untuk badan pear ya, karena skinny jeans itu akan sangat-sangat meng-highlight bagian pinggul. Baik, berikutnya Bu. Oke, untuk tendo sudah, berikutnya kita akan membahas tentang tendo. Jadi inverted tendo ini kebalikan dari tendo ya, yang tadi pear besar di bawah, kalau inverted dia besar di atas. Untuk cowok sebenarnya tidak masalah, karena kalau cowok kan terlihat lebih gagah ya, tapi untuk cewek itu sangat bermasalah karena nanti dia terlihat seperti laki, gitu ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Berikutnya Bu. Nah, cara mengatasinya itu adalah menggunakan aksesoris atau potongan yang berbentuk V, karena itu akan memotong bahu. Kalau memotong bahu, bahunya terlihat lebih kecil, lebih pendek, gitu ya. Jadi usahakan gunakan yang V neckline atau U neckline. Terus untuk aksesoris juga usahakan aksesoris yang bisa membentuk V seperti kalung gitu ya. Dan jangan lupa gunakan waist belt supaya kita itu bisa melihat apa, orang lebih melihat ke pinggang dibanding pinggul, karena yang berbahaya pinggulnya biasanya. Terus gunakan atasan harus lebih kecil, jadi warnanya harus lebih gelap ya Bapak Ibu, jadi supaya tidak terlihat besar. Nah, karena di atas besar, gunakan potongan potongan-potongan dengan vertical stripes ya, jadi stripesnya yang memanjang supaya dia kelihatan lebih kecil di atas dan besar di bawah. Berikutnya mungkin Bu. Oh ya, jangan ada halter cut. Kembali lagi Bu, sorry. Halter cut ini sangat penting. Jadi kalau misalnya dia sudah di atasnya sangat gagah, jangan sampai ada halter cut. Karena kalau halter cut nanti itu terlihat lengannya terlihat sangat besar gitu. Jadi ya, halter cut itu yang diikat di leher biasanya. Oke, berikutnya. Nah, untuk bawahan sama seperti tadi ya. Kalau tadi atasannya dibesarkan, kalau ini karena atasnya udah besar, untuk menyeimbangkannya bawahnya dibesarkan. Sebenarnya gampang kan? Teorinya itu untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang kita tidak pede ke sesuatu yang kita pede. Oke, bawahannya itu gunakan sesuatu yang bervolume ya, seperti celana ini, rok tutu, atau celana-celana berlayer.
karena atau rock gaya, sorry, supaya orang lebih melihatnya oh seimbang atas dan bawahnya, gitu ya. Terus gunakan warna-warni. Kalau tadi atasannya kan harus gelap, ini bawahnya warna-warni supaya terlihat lebih besar. Terus gunakan print-print ya. Jadi print seperti ini, gunakan bias cut itu juga bagus supaya dia lebih apa? Flow mengembang ya, lebih mengembang di bawah. Berikutnya Bu. Nah, ini yang insider tipsnya, jangan sampai gunakan ya. Potongan seperti ini ya, yang sangat ketat di bawah, dia akan membuat kakinya semakin kecil, bawahnya itu semakin kecil, ditambah lagi, baik Bu, ditambah lagi dengan motif yang memanjang ya. Dan itu lebih kecil lagi nanti, gitu ya. Terus jangan gunakan skinny jeans, jangan gunakan pencil skirt juga untuk ini ya, untuk pipa ini. Terus jangan ada detail di atas, terutama bahu, kayak apa pangkat-pangkatan itu jangan, karena itu akan lebih memperlihatkan dia seperti berotot, gitu ya. Jadi itu tidak boleh digunakan. Gitu ya. Nah, untuk jarak, untuk cowok juga demikian. Vertical stripes jangan ya pada bagian atasan. Jangan menggunakan kemeja seperti ini karena ini akan memperlihatkan ininya semakin. Kalau misalnya PD enggak apa-apa. Kalau PD kembali lagi ya. Kita sekarang kalau seneng nih kelihatan orang kelihatan terpau gitu. Tapi kalau nggak pede, waktu kelihatan mengantuk besar nanti tambah ya. Gunakan celana-celana yang lebar di bawah untuk menyeimbangkan ya. Jadi celana-celana seperti ini ya. Oke. Gunakan rompi. Rompi itu bagus karena dia terutama ini ada potongan ya. Namanya potongan plastron. Jadi potongan seperti ini tuh potongan plastron. Itu sangat bagus terutama untuk cowok-cowok dengan badan yang inverted triangle, karena dia akan menyamarkan kalau misalnya badannya terlalu besar ke atas. Gitu. Berikutnya Bu. Nah, ini berikutnya ini kayaknya badan saya nih. Jadi badan saya ini yang paling challenging sebenarnya adalah level dan poin ya. Jadi ini kita harus bermain dari tekstur. Teksturnya itu tidak boleh tekstur yang terlalu ketat, tidak boleh terlalu tipis, jadi kita harus bermain di situ juga. Jadi tidak hanya motif, kalau tadi itu kan hanya dua dimensi ya. Kalau ini juga kita bermain tekstur nanti. Oke, berikutnya Bu. Oke, untuk atasan yang bagus adalah atasan dengan vertical stripes tentu saja ya, supaya untuk melangsingkan. Terus untuk perempuan sebaiknya dari ada potongan di bawah dada dan mengembang di bawah dada. Jadi seperti yang sebelah kiri, dia mengembang di bawah dada, itu akan menutupi. Ingat ya, untuk wanita bertubuh O, jangan di, ada sebagian orang berpikir semakin diperketat itu akan semakin bagus, padahal tidak. Itu nanti akan semakin seperti lontong dan lepet. Begitu ya. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang sangat ketat dan tipis, karena itu nanti akan malah membuat badan ini terlihat lekukan-lekukan yang kita tidak ingin, gitu ya. Oke. Panjang busananya itu harus lower dan hip. Jadi harus di bawah panggul. Ya, harus di bawah panggul supaya itu untuk menyamarkan lekukan-lekukan yang tidak ingin dilihatkan. Begitu, jangan ada detail pada bagian pinggang. Semakin ada detail, pinggang itu adalah bagian terbesar dari wanita bertubuh Apple dan O. Jadi itu harus tidak boleh digunakan ya. Gunakan empire line itu yang tadi ya, di bawah dada. Terus ada kebawahnya membesar. Terus eyeline top, jadi dari sini mungkin rada lebih kecil terus kemudian membesar, jadi eyeline atau tunik itu bagus.
Ini model seperti ini sempat kayak 1-2 tahun lalu itu lumayan hit ya, lagi ngetrend gitu ya. Nah itu sangat bagus untuk wanita bertubuh O, karena wanita bertubuh O biasanya dada apa bagian dadanya itu bagian atasnya itu kecil biasanya, jadi dia kelihatan akan terlihat cute kalau menggunakan apa ada potongan di pundak gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, karena atasnya biasanya kecil dan bawahnya biasanya kecil, yang besarnya di tengah, biasanya wanita bertubuh B itu memiliki keistimewaan kakinya biasanya itu bagus. Jadi, show more legs. Jadi, alihkan perhatian itu ke bawah ya, supaya orang tidak memperhatikan yang di bagian tengah. Nah, biasanya juga wanita bertubuh B itu akan mencintai sepatu. Somehow seperti itu, karena kakinya mereka biasanya itu bagus, dipakai sepatu apapun itu akan terlihat bagus ya. Jadi gunakan sepatu-sepatu lucu seperti ballerina, wedges, karena itu nanti akan membuat orang itu lebih menarik untuk melihat sepatunya. Gunakan juga kantong jeans, jeans itu sangat bagus untuk wanita bertubuh O, karena ada detail pada bagian belakang, dan biasanya bagian belakangnya itu kurang. Kalau wanita bertubuh itu tidak seberisi di bagian perut ya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya peel, jangan sampai ada detail di bagian bawah pinggang ke bawah. Tapi kalau wanita bertubuh O, jangan sampai di pinggang, tapi di bawahnya masih bisa. Gitu ya. Untuk apa namanya? Skirt atau rok ya, itu airline skirt, trompet skirt ataupun daistat itu bagus untuk wanita bertubuh O. Jangan menggunakan zipper pocket, karena kalau misalnya menggunakan zipper pocket yang di sini pada waktu duduk dia akan mengembang gitu ya. Jadi jangan menggunakan zipper pocket kalau wanita bertubuh O. Oke, berikutnya Bu. Nah ini material, jangan gunakan sesuatu yang thin, stretchy, karena itu nanti akan justru memperlihatkan lekukan-lekukan itu ya. Jangan berpikir bahwa oh semakin diikat semakin kecil, tidak, tentu saja semakin tidak indah secara estetik gitu kan. Jadi gunakan material yang lebih tebal tapi lebih kuat ya, lebih durable gitu ya, karena dia akan menutupi. Terus gunakan sesuatu yang bertekstur. Jadi ini saya kurang tahu kalau dari sana bisa kelihatan nggak ya? Ini ada teksturnya. Teksturnya itu bolong-bolong. Baik itu bolong-bolong ataupun emboss itu akan lebih bagus. Karena itu akan mengurangi orang untuk memperhatikan volume atau siluet, tapi akan lebih memperhatikan tekstur. Tekstur kain. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah. Untuk cowok demikian, gunakan kemeja jas-jas dengan padding. Karena kalau cewek kan bagus ya kalau bahunya kecil, tapi kalau cowok bahunya kecil nggak kelihatan gagah. Nah, untuk cowok dengan tubuh kurus itu sangat bagus menggunakan padding, ya. Jadi dia akan terlihat lebih membentuk tubuh, lebih mengeluarkan di bawah. Dan gunakan sesuatu detail-detail seperti di bahu ya, kayak ini ya. Ini detail-detail itu namanya epaulé. Epaulé bahasa Prancis sih, artinya pangkat ya. Jadi lidah gitu ya. Ya ada semacam lidah, biasanya ada ranjingnya. Gunakan detail-detail semacam itu karena itu akan memperjelas bahunya, melebarkan bahunya supaya terlihat lebih berwibawa. Nah, untuk dasi, cowok dengan tubuh O tidak cocok menggunakan dasi yang kecil, tipis. Kan zaman dulu ada sempat ya, kayaknya sudah lumayan lama sih, sekitar 8 tahunan, ada sempat tren dasi yang tipis untuk cowok. Jangan sampai digunakan untuk cowok bertubuh O, karena itu akan lebih memperlihat besarnya dadanya. Jadi, dia lebih cocok dasi yang seperti biasa, casual, casual type, dasi dengan ukuran seperti biasa itu lebih cocok.
gunakan suspender. Suspender itu memberikan efek potongan, jadi badannya akan terlihat lebih langsing karena terpotong, begitu ya. Terus mungkin gunakan detail-detail busana dengan detail neckline yang bagus atau menarik, karena detail neckline itu akan mengalihkan perhatian ke atas. Ya. Oke, itu ya, Bu. Ya. Seharusnya tiga ini dulu, apa ada pertanyaan mungkin dari triangle, mungkin ke triangle atau O. Apa ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang merasa boleh, ya, boleh. Itu kan contohnya banyak pakai outer. Iya. Kalau di Indonesia sendiri kan panas, apalagi kalau kita mimpi kan gak sedikit jaket. Itu hanya disarankan kok, Pak. Hanya disarankan. Tapi ada, tadi kan ada beberapa yang tidak ya. Jadi contohnya suspender itu bisa digunakan. Misalnya kita mau memotong bahu, kita bisa menggunakan suspender misalnya di bagian outer. Cuma sepertinya sekarang, fashion sekarang di Indonesia itu sudah mulai, terutama di Jakarta. Kalau di Surabaya memang masih belum, terutama di Jakarta itu orang sudah mulai menggunakan outer. Tapi outer tipis, outer spring. Biasanya seperti itu ya. Jadi kayak Sahara atau segala macam sekarang udah jualan yang tipis-tipis itu. Jadi memang mereka melihat bahwa pasar fashion Indonesia sudah mulai mengarah untuk menggunakan outer, tapi outer spring. Karena kita juga kebanyakan itu sudah indoor ya, semuanya kan di Indonesia walaupun kita panas tapi meeting di dalam ruangan masih, terus keluar udah naik mobil misalnya nggak bisa nyetir seperti saya pasti juga bokar ya, jadi ya sebenarnya masih bisa adaptable, cuma itu hanya saran sih, kalau memang nggak mau nggak apa-apa, tapi mungkin bisa diakali dengan aksesoris gitu ya, atau dengan mungkin atasan yang ingin dipakai. Jadi kalau atasan kan lebih tipis bahannya ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Ada yang mungkin mau menanyakan tubuhnya tipe yang mana? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya, mungkin ya, kita lanjut dulu. Masih ada dua nih ya, masih ada dua. Kita harus mengejar sampai jam 10 ya Pak ya. Baik, berikutnya adalah rectangle. Rectangle itu adalah tipe yang ngotak begitu ya. Tipe ini tuh sempat menjadi tren tahun 90-an. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang lahir tahun 80, itu sempat ngalami gitu ya, tahun 90-an itu model-model itu yang lurus-lurus, kayak cat moss gitu ya. Model yang jadi terkenal itu kayak cat moss, padahal dia nggak ada curve-nya sama sekali. Cuma tipe seperti ini itu kesulitannya adalah kalau lanjutan banyak lekukan. Kalau tipe seperti ini tuh tipe yang bisa membosankan. Karena apa? Kalau di atas sampai bawah lurus, nggak ada lekukan. Repot ya manusianya, ada lekukan salah, nggak ada lekukan salah. Ya, jadi karena dia tidak ada lekukan, badannya itu kalau cowok sih nggak masalah, kalau cewek itu bermasalah karena akan terlihat seperti laki ya, seperti remaja pria gitu ya, yang dari atas sampai bawah sama gitu. Baik, berikutnya Bu, bagaimana saran-sarannya? Nah, tentu saja kita tambahkan volume ya, jadi kita bisa menggunakan aksesoris seperti ini ya. Ya, tambahkan scarf terus kemudian diikat dengan sabuk itu supaya dia memberikan volume pada badannya, atau gunakan sesuatu dengan detail-detail yang memberikan volume ya. Jadi seperti ini dia ada semacam drapery, namanya drapery ya, kayak kain dilipat atau dililit itu drapery. Nah, itu memberikan volume supaya badannya itu tidak membosankan, karena kalau tipe yang rectangle itu nggak ada lekukan, jadi itu akan lebih membosankan. Enaknya mereka bisa menggunakan print apapun, mereka bisa menggunakan warna apapun agar menarik perhatiannya, dan terutama gunakan warna-warna yang feminin, print-print yang feminin, floral, warna merah, pink dan lain sebagainya.
Kenapa? Karena kalau dari belakang, takutnya nanti dikira cowok, dipanggil mas lah, nolak ternyata perempuan. Jadi harus menggunakan sesuatu yang langsung jelas menunjukkan bahwa dia adalah perempuan. Floral, warna pink, fuchsia, dan lain sebagainya. Atau gunakan detail-detail yang lebih feminine ya. Jadi contohnya yang tengah atas itu, dia menggunakan lace, atau kalau di Indonesia, salah kata sih di Indonesia ngomongnya perokat. Padahal itu bukan perokat, namanya lace ya. Nah, kalau dia sekarang kelihatan bahwa oh, feminine ini pasti jarang lah, gak mungkin cowok pakai lace ya kan, gitu. Oke, berikutnya Bu. Nah, untuk bawahan demikian juga, dia harus menggunakan volume ya. Jadi dia bisa menggunakan sesuatu yang mengembang di bawah. Potongan ini sempat viral sekitar 8 tahunan lalu juga, itu namanya peplum. Itu zaman 8 tahunan dulu itu setiap baju pasti ada peplumnya, entah itu dress, entah itu rok, pasti ada peplumnya. Nah, itu sangat bagus untuk wanita bertubuh rectangle karena dia memberikan volume, dia terlihat lebih feminin. Wanita bertubuh rectangle itu juga bagus menggunakan legging, terus udah gitu skin jeans, karena menampilkan kakinya yang feminin dibanding dadanya. Sekali lagi, gunakan celana-celana yang bermotif berprint feminin, floral, pink, dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa wanita. Jadi dari jauh gak mungkin salah gitu ya layarnya. Berikutnya, nah, untuk insider tipsnya, ada yang namanya boyfriend clothes ya. Boyfriend clothes itu kadang-kadang apa sih, short dress. Short dress itu jadi seperti kemeja tapi dress panjang gitu ya. Itu gak boleh sama sekali karena nanti disangka cowok beneran ya. Jadi dia gak boleh menggunakan detail-detail yang terlalu maskulin ya. Terus selalu menggunakan sabuk karena dia pinggangnya tidak kelihatan biasanya. Susah menentukan pinggang dia karena dia dari atas sampai bawah lurus. Nah, untuk memperjelas pinggangnya, gunakan sabuk supaya orang langsung tahu, oh ya, dia punya pinggang. Padahal sebenarnya nggak ada ya. Tapi digunakan itu. Gunakan shapewear. Shapewear ini shifting undergarments. Mungkin kalau cewek-cewek pasti tahu ya. Jadi yang push up bra dan sebagainya itu sangat bagus digunakan di tipe ini karena dia akan lebih memberikan volume yang feminin. Terus sesuatu yang membentuk bodinya dia, jadi seperti dress ini kelihatan kalau ada potongan yang apa, hourglass cut, itu juga bagus ya. Dan peplum. Oke, berikutnya Bu. Demikian juga dengan cowok ya. Nah, cowok harus menambah volume di bagian atasnya. Jadi lebih baik menggunakan potongan yang tidur ya, garis tidur, garis horizontal. Gunakan epaulet agar lebih memperjelas pundak dia. Gunakan juga dengan jas dua kancing ya. Ini sama seperti lihat tadi. Kalau dia nggak pakai jas, biasanya dia nggak kelihatan bodinya. Tapi kalau dia pakai jas, dia lebih terlihat maskulin. Gunakan celana-celana pantalon seperti ini yang ada pleats supaya untuk menambah volume. Dan pria yang dengan tubuh rectangle ini cocok menggunakan dasi yang tipis. Jadi dasi tipis cocok untuk pria ini karena dia akan mengalihkan perhatian ke tengah. Oke, menambah aksesoris di bagian muka, wajah ataupun leher itu juga bagus ya. Dan juga sabuk. Jadi sama seperti tadi supaya kelihatan pinggangnya di mana. Berikutnya Bu. Oke, berikutnya ini adalah hourglass, tubuh idaman untuk cewek ya. Untuk cewek. Jadi cowok-cowok biasanya itu sangat suka dengan wanita dengan tipe hourglass. Tapi meskipun begitu, ada aja kendalanya. Jadi kendalanya itu mungkin kadang tidak terlalu pede dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya Bu.
Nah, wanita dengan tubuh hourglass itu sangat-sangat bagus menggunakan trench coat. Jadi karena trench coat itu diikat di bagian pinggang, diikat di bagian pinggang, jadi trench coat ini sangat-sangat memang dibuat khusus untuk tubuh hourglass ya. Jadi dia besar di atas, besar di bawah, tengahnya itu diikat, jadi sehingga lebih meng-highlight badannya yang indah. Ya, gunakan sesuatu yang diikat. Karena sesuatu yang diikat di pinggang itu bagus. Jadi rack top seperti ini itu juga sangat cocok. Ya. Kalau misalnya mau menggunakan sesuatu yang berstruktur, jadi seperti yang sebelah kanan atas itu juga cocok. Tapi harus yang pinggangnya sesuai dengan wanita bertubuh hourglass. Biasanya kadang-kadang itu pinggang, potongan pinggangnya itu tidak sesuai dengan badan dia sendiri. Karena kan beda-beda ya. Kadang ada yang potongannya pinggangnya di sini, di mana, itu beda-beda. Nah, itu adalah kendalanya. Terus kendalanya juga biasanya itu kadang-kadang kurang pede. Jadi kalau misalnya kurang pede di bagian atas, takutnya nanti aduh malah dilihatin bagian atas saya, gitu-gitu, itu bisa ditutup. Jadi tidak selalu harus terbuka ya. Gitu. Jadi bisa menggunakan outer. Kembali lagi outer. Oke, berikutnya Bu. Untuk bawahan, tulip skirt itu juga sangat bagus karena tulip skirt itu bentuknya menonjolkan bagian pinggang, pinggul dia ya. Terus sangat-sangat cocok untuk menggunakan fabric-fabric yang soft, jadi sesuatu yang flowy karena badannya sudah bagus, pada waktu dipakai dia akan membalut dengan bagus, jadi bisa menampilkan bentuk badannya yang sudah menarik ya. Terus high-waisted ataupun skirt dan pants itu juga cocok ya. Jadi dia bisa menggunakan sesuatu yang seperti ini ya. Bagian pinggangnya itu kan high, jadi dia bisa lebih terlihat siluet hourglass-nya. Berikutnya Bu, aksesoris. Kadang itu ada wanita yang, ya itu tadi saya bilang, dia nggak mau pria terlalu melihat bagian sininya atau bawahnya ya, karena dia terlalu seksi biasanya. Jadi biasanya itu mereka menggunakan bagel. Bisa menggunakan bagel, andai kata dia gak terlalu pede, supaya orang lebih memperhatikan aksesoris dia dibanding badan dia. Kadang-kadang ada yang suka, ada yang enggak ya. Oke, terus aksesoris tabu itu sangat bagus karena itu akan menampilkan pinggang dia. Terus gunakan stiletto. Stiletto itu salah satu jenis heels ya. Jadi seperti ini. Itu akan sangat bagus untuk wanita bertubuh hourglass. Oke. Terus necklace-necklace atau potongan neckline dengan huruf V itu bagus karena akan mengecilkan bagian dadanya kalau misalnya dia gak tinggi. Kalau misalnya dia gak tinggi. Oke. Berikutnya Bu. Nah, untuk cowok demikian juga ya, menggunakan trench coat itu sangat cocok. Menggunakan sabuk pasti, terus jas, karena jas itu akan meng-highlight hourglass dia. Terus gunakan bangle atau bukan bangle ya, apa? Armband atau cowok armband atau jam tangan besar biasanya kalau nggak pede. Oke, berikutnya Bu. Oke, sebelum kita melangkah ke wajah, apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cepat-cepat ya. Kalau tidak ada, kita cepat-cepat ya. Oke, wajah ini nanti akan ada make up. Make up nanti akan saya kasih sekilas saja, karena kita harus mengejar. Oke, berikutnya. Nah, sama seperti badan, wajah itu ada tipe-tipenya. Tipe-tipenya ada oval, diamond, round, rectangle.